Halo teman-teman, balik lagi di channel Fahmi Nugraha. Mantap. Di kesempatan kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian tentang update PG Sharp yang terbaru ya guys. PG Sharp yang versi 1.17.1, oke? Atau versi 0.205.1. Nah, di versi kali ini ada fitur terbaru yaitu AR Plus. Oke. Sebelum gue jelasin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, sama share. Oke. Biar kalian bisa mengetahui update-update seputar Pokemon Go dari channel ini. Oke. Thank you yang udah subscribe. Untuk teman-teman yang mau beli lisensi PG Sharp ya, kamu bisa beli di Instagramku. Namanya ini. Atau kalian bisa klik aja link di deskripsi, ada di situ Instagramku ya. Oke. Di sini kita bakal jelasin fitur AR Plus ini. Sebelumnya perlu diketahui, Enhanced Throw ini adalah fitur-fitur yang berkaitan dengan XP saat menangkap Pokemon ya. Jadi, fitur AR Plus ini adalah penambah XP, tapi kita lihat dulu seperti apa cara kerjanya ya. Di sini gue bakal mematikan dulu fitur Quick Catch dan AR Plus. Oke, kita coba tangkap satu Snubbull ini. Kita lihat, kita tangkap. Oke, gue bakal membandingkan saat tidak aktif AR Plus dan saat AR Plus aktif. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada XP yang kita dapat ya. Ada Pokemon Kelf, ada Excellent Throw, ada Curveball, ada First Throw. Oke, dan total kita dapat 1170 XP. Oke. Nah, lalu kita coba aktifkan fitur AR Plus-nya. Oke, Quick Catch nanti belakangan ya, gua jelasin. Nah, kita tangkap satu lagi di sini, siapa ya? Glameo, kita coba tangkap Glameo. Kita tangkap. Nah, Kelf. Oke, ketangkep. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini Glameo was Kelf. Oke, 1470 XP. Tadi 1170 XP. Kenapa? Karena di sini AR Plus-nya aktif dan yang menambah XP-nya itu adalah Expert Handler ini. Kenapa? Kenapa kok expert handlernya dari mana gitu kan? Nah, kalau kalian pengen tahu dari mana itu expert handler, kalian bisa lihat dulu saat tangkap Pokemon. Di sini ada AR Plus guys di pojok kanan atas. Oke, kalian bisa lihat. Tapi kalau gua klik nanti bakal ngebug guys. Oke, bakal ngebug. Pokemon Go-nya bakal ngebug. Kalau kita sudah mengaktifkan Quick Catch, berarti kita harus farming XP guys. Karena cocok banget fitur Quick Catch ini dengan AR Plus ya, dikombinasikan sangat cocok. Karena ini untuk farming XP guys, AR Plus ini ya, sangat-sangat cocok. Nah, kita lihat nih, kalau nggak percaya, di sini ada XP. Di sini ada XP kita berapa? 2996862. Kita lihat nih. Tar dulu ya. Gue pakai auto walk ini soalnya. Nah, ini ada Glameo. Kita tangkap lagi. XP-nya nambah, guys. Nih. Tuh, beda kan? Nambah ini, guys. Sip. Kita coba lihat kalau nangkep Pokemon Evolution dapatnya berapa, guys. Kita coba lihat. Gue belum tahu juga sih. Ini kan Pokemon Evolution ya. Jadi kita lihat apakah XP-nya sama 1470 apakah sama? Kita lihat. Ketangkep. Nah. Oh, sama guys. Jadi nggak ada bedanya untuk yang Evolution atau yang biasa ya. Oke. Di sini kalian paham, jadi AR Plus ini hanya untuk menambah XP saat nangkep Pokemon.
dan bakal bagus dikombinasikan sama Quick Cats ya guys. Jadi kalau kalian punya lisensi PG Sharp, kalian bisa mengaktifkan fitur Quick Cats ini untuk farming XP. Oke? Nah, belinya di mana? Di Instagram gua, oke? Jadi sekian aja video kali ini, mungkin singkat ya, tapi kalian semoga paham. Kalau kalian belum paham tentang videonya, kalian tinggal tonton lagi aja dari awal karena ini sangat-sangat mudah dipahami harusnya ya. Thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, sama share, oke? Okay? Thank you.